sakit jiwa. Jujur, dalam hati kecil saya tidak ada rasa takut. Yang ada dalam hati saya, Allah penyakit apapun bagi Tuhan terlalu kecil. Penyakit apapun Tuhan sanggup kok sembuhkan. Jalan seperti robot, mata melotot, kayak orang mabuk aja lah begitu. Semuanya tidak terkontrol. Saya menjalani pengobatan sesuai dengan nasihat dokter. Sambil berjalan seiring waktu, saya stabil. Kambuh yang terakhir tahun 2004. Sejak itu saya sampai sekarang udah nggak kambuh-kambuh lagi. Nah, beliau cara menjelaskan ke saya tentang penyakit skizofrenia itu, dia tidak langsung memberitahu gitu. Saya sering diajak ikut ke seminar-seminar, pengetahuan saya tambah, dan justru rasa bukan hanya sekedar simpati, rasa empati saya terhadap orang-orang yang mengalami gangguan jiwa semakin tumbuh gitu loh. Oh, ternyata mereka perlu ditolong gitu loh. Jadi ada rasa empati buat mereka untuk menolong mereka. Saya di stigmanya tuh paling cuma, wah si Iman nih mantan orang stres, sekarang udah sembuh gitu. Tapi ya saya sih udah cuek aja. Kalau masyarakat awam kan mikirnya begitu, sebenarnya kita kalau nggak di stigma gitu kita bisa bangkit lebih awal gitu loh. Seperti orang-orang lain dan bisa berkarya. Setelah saya stabil, ya saya diacungin jempol sama tetangga-tetangga karena saya menyemangati teman-teman lain terutama di komunitas. Saya bergaul, bersosialisasi, bekerja, ikut aktif organisasi. Saya volunteer di KPSI, sehari-harinya saya warung sama istri saya. Komunitas KPSI, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, tempat teman-teman yang mengalami, yang peduli, ada dokternya, ada psikolognya. Di Facebook ada 20.000 anggota, jadi kita sharing macam-macam, membagi pengalaman, saling menguatkan, dan terutama kalau ada yang sedang down, kita semangati supaya bisa bangkit kembali.